ياتيهم الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، جالبة لكل خير، دافعة لكل شر، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وعلى من نفع به وبركة علومه ولكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى الفروض المقدرة على الفروض المقدرة على ولما الفروض المقدرة على نعم. برتما النسو، yang kedua الربو، yang ketiga الثمنو، yang keempat الثلثاني، yang kelima السدس، yang keenam السدس. Yang pertama النسفو. النسفو ada berapa bagian orangnya? Maratahnya lima. Pertama الزوج. Yang kedua بنت ابني. Yang ketiga yang kedua بنت صلبي. Yang ketiga بنت ابني. Yang keempat Al-Ukhtul Syaqiqah. Yang kelima Al-Ukhtul Abib. Syaratnya yang pertama, syarat yang pertama Az-Zawj mendapatkan bagian An-Nis, yaitu syaratnya tidak ada Fardun Waris. Siapa disebut dengan Fardun Waris? Al-Bintu, Al-Ibnu, Ibnu Ibni, Wa Insafar. Terus Al-Bintu, kemudian yang kedua adalah bintus sulbiyah mendapatkan bagian an-nus, an-nisfu. Pertama syaratnya tidak ada muhasib. Siapa muhasibnya? Bintus sulbi. Kemudian syarat yang kedua tidak ada muhasib. Siapa muhasibnya? Bintus sulbiyah lainnya. Ada lagi syaratnya? Kemudian yang ketiga bintul ibni mendapatkan bagian an-nisfu dengan syarat yang pertama tidak ada fardhu waris. Rinciannya, kalau ada fardhu waris anak laki-laki, maka bintul ibni mahjub irmadan. Kalau ada anak perempuan satu orang, maka bintul ibni as-sudus
Tamilatan adil kodotain. Kemudian kalau ada dua orang anak perempuan atau lebih, maka bintul ibni mendapatkan bagian mahjub hermana, kecuali ada siapa korim barok bintul ibni. Kemudian yang berikutnya syaratnya tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Ibnul ibni. Kemudian syarat yang berikutnya tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Ibnul ibni lainnya. Kemudian yang berikutnya syaratnya sudah, tidak lagi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-ukhdus syaqiqah, mendapatkan bagian an-nisfu dengan syarat yang pertama tidak ada fardhu waris. Rinciannya, kalau ada anak laki-laki maka al-ukhdus syaqiqah. Yang kedua, kalau ada anak perempuan satu orang, dua orang atau lebih, maka al-ukhdus syaqiqah asbah al-ghair. Syarat yang kedua tidak ada ayah. Bagaimana kalau ada ayah? Mahjub hirman. Yang ketiga, tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Al-Akhus Syafiq. Kemudian yang keempat, tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Al-Akhus Syafiq. Kemudian yang berikutnya habis. Yang kelima adalah al-ukhud bil'ah, mendapatkan bagian an-nismu, an-nismu, an-nismu dengan syarat yang pertama rinciannya, kalau ada anak laki-laki maka al-ukhud bil'ah mahjub hirman. Kalau ada perempuan, ada satu orang, dua orang atau lebih, maka al-ukhud bil'ah asbah al-ghair. Yang kedua berikutnya tidak ada ayah. Kalau ada ayah mahjub hirman. Yang ketiga tidak ada satu orang pun dari saudara sekandung. Rinciannya, kalau seandainya ada al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung, maka al-ukhud al-ab mahjub hirman. Kalau ada al-ukhud syaqiqah, maka al-ukhud al-ab as-sudus tanqilatan yuthulthain. Kalau seandainya ada al-ukhudan syaqiq badani fa'akhar, maka al-ukhud al-ab mahjub hirman. Kecuali ada siapa akhwara? Kemudian yang berikutnya tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Al-akh bil-ab. Bagaimana kalau ada muasibnya? Bidzakari ismu'allim. Kemudian salat yang berikutnya tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Al-ukhud bil-ab lainnya. Kemudian salat berikutnya habis. Yang kedua adalah bagian ar-rubu. Berapa orang ar-rubu? Dua. Yang pertama as-sab dengan syarat ada fardhun waris. Kemudian yang kedua az-zawja atau az-zawja, mendapatkan bagian ar-rubu dengan syarat tidak ada fardhun waris. Kemudian yang ketiga as-sumun. As-sumun berapa orang? Satu. Siapa? Az-zawjah awis az-zawjah, mendapatkan bagi as-sumun dengan syarat ada fardhun waris. Kemudian yang keempat as-sulutani. Yang keempat as-sulutani. Yang pertama bagiannya siapa? Yang pertama siapa bagiannya? Bintas sulbiyah fa'akhtar. Yang kedua bintal ibni fa'akhtar. Yang ketiga al-ukhtar syaqiqatani fa'akhtar. Yang keempat al-ukhtar li'an fa'akhtar. Salah yang pertama bintas sulbiyah fa'akhtar, mendapatkan bagian al-thulutsan dengan salah yang pertama tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Ibnu Sulbi. Kemudian salah yang kedua tidak ada. Kemudian yang kedua adalah bintal ibni fa'akhar, mendapatkan bagian al-thulutsan dengan salah yang pertama tidak ada Rasulbi. Rinciannya, kalau ada Rasulbi anak laki-laki satu orang, maka bintal ibni fa'akhar. Kalau ada al-bintu, maka bintal ibni fa'akhar as-sulus. Ha? As-sulus. Ha? As-sulus.
As-sudus takmilata lisulain. Kemudian yang berikutnya, apabila ada al-bintani, ada dua orang anak perempuan atau lebih, maka bintal ibni fa'atha kecuali ada Malik Mubarak. Siapa Malik Mubarak? Ibnul Ibni. Kemudian yang berikutnya tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Bagaimana kalau ada muasibnya? Yang berikutnya tidak ada. Kemudian Al-Ukhdan Syakir Madani Fa'akhtar mendapatkan bagian Al-Thulutan. Syarat yang pertama tidak ada Farun Bintiannya. Kalau ada anak laki-laki, maka Al-Ukhdan Syakir Madani Fa'akhtar. Kalau ada Al-Bintu, maka Al-Ukhdan Syakir Madani Fa'akhtar Al-Bintu atau Al-Bintani Fa'akhtar. Maka Al-Ukhdan Syakir Madani Fa'akhtar bagiannya Asabah Ma'al-Ghair. Kemudian yang ketiga tidak ada ayah. Gimana kalau seandainya ada ayah? Mahjub kepada. Kemudian yang keempat tidak ada muasib. Yang ketiga tidak ada muasib. Gimana siapa muasibnya dia? Al-Akhruj. Bagaimana kalau ada muasibnya? Selanjutnya yang berikutnya tidak ada. Kemudian yang berikutnya Al-Ukhtani Li'ad Fa'akhtar mendapatkan dari Al-Thulutan. Salat yang pertama tidak ada Fa'akhtar waris. Rinciannya, kalau ada anak laki-laki, maka Al-Ukhtani Li'ad Fa'akhtar Rahim Firman. Kalau ada Al-Bintu Al-Bintani Fa'akhtar, maka Al-Ukhtani Li'ad Fa'akhtar Asabah Fa'al-Ghair. Salat yang berikutnya tidak ada ayah. Kalau ada ayah Rahim Firman. Salat yang berikutnya tidak ada satu orang pun dari saudara kandung. Bagaimana kalau ada al-akhus syaqiq? Mahjub ke depan. Kalau ada al-ukhus syaqiqah, maka al-ukhtan al-faktar al-sulus takmilatan. Kalau ada al-ukhtan syaqiqadani faktar, maka al-ukhtan al-faktar bagiannya berapa? Mahjub ke depan. Kecuali ada akhbarak. Siapa akhbarak? Al-akhbarak. Kemudian yang berikutnya tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Al-Akhir. Bagaimana kalau ada muasibnya? Kemudian ada lagi salahnya? Habis. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Tulut. Al-Tulut bagian berapa orang? Dua orang. Yang pertama Al-Um. Yang kedua Al-Yakhwa atau Akhwat. Dan Um yang ketiga Al-Tulus. Jumlah saudara si ibunya dua orang atau lebih, ingetin tuh. Maka mendapatkan bagian al-thulus. Syarat yang pertama al-um mendapatkan bagian al-thulus. Syaratnya apa pertama? Tidak ada fardhu waris. Kemudian yang kedua syaratnya tidak berbilang saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Artinya berbilang apa? Dua orang atau lebih. Kemudian syarat yang berikutnya tidak ada. Yang kedua adalah al-ikhwah atau akhwah. Dan kau mendapatkan bagian al-thulus dengan syarat yaitu tidak ada aslun dzakarun. Tidak ada farqun waris. Siapa yang disebutkan dalam aslun dzakarun? Al-jad wa al-ala. Siapa yang disebutkan dalam farqun waris? Al-ibnu ibnu ibni wa insafal. Al-bintu ibnu ibni wa insafal. Lagi salahnya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah As-sulus bagian berapa orang? Tujuh orang. Yang pertama Al-Ab. Yang kedua Al-Jad. Yang ketiga Al-Um. Yang keempat Al-Jad. Yang kelima Bintul Ibni. Yang keenam Al-Uhud. Yang ketujuh Al-Akh atau Al-Ukhud Bil-Ukhud. Itu kalau satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu, maka mendapatkan bagian as-sulus. Tapi kalau sudah jumlahnya dua orang atau lebih, maka mendapatkan bagian as-sulus. Syarat yang pertama Al-Ab mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat yang pertama ada ada
rinciannya, kalau ada anak laki-laki maka al-ab bagiannya hanya as-sulus saja. Kemudian apabila ada anak perempuan maka al-ab bagiannya dua kali bagian. Yang pertama as-sulus, berarti yang kedua bitaksibi. Kemudian yang kedua al-jad, al-jad mendapatkan as-sulus. Itu syarat yang pertama ada, ingat ya, nggak ada ayah ya, ingat nggak ada ayah. Kalau ada ayah dia mahjub, karena ada siapa tuh, ada ayah. Al-jad mendapatkan bagian as-sulus, syarat yang pertama ada faqir waris, maka mendapatkan bagian as-sulus. Kalau faqir warisnya anak laki-laki maka al-jad bagiannya hanya as-sulus saja. Apabila ada anak perempuan maka al-jad bagiannya dua kali bagian. Yang pertama as-sulus, yang kedua bitaksibi. Kemudian yang berikutnya al-um mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat yang pertama ada faqir waris, kalau enggak ada as-sulus, kalau ada as-sulus. Yang kedua adalah berbilang saudara sekandung, saudara sebapak, saudara ibu. Artinya kalau sudah ada dua orang saudara sekandung atau lebih, atau ada dua orang saudara sebapak atau lebih, atau ada dua orang saudara seibu atau lebih, maka al-um mendapatkan bagian as-sudus. Selama hanya tidak berbilang satu orang saja, maka al-um mendapatkan bagian as-sudus. Kemudian yang berikutnya adalah al-jaddah mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat ingat yang pertama pokoknya tidak ada siapa, tidak ada ibu. Terus yang kemarin tuh yang menghalangi al-jaddah min jihadil ab, siapa yang pertama? Al-ab. Yang kedua al-um. Yang ketiga al-jaddah aqrabu minha. Kemudian yang menghalangi al-jaddah min jihadil um, yang pertama al-um. Yang kedua al-jaddah aqrabu minha. Jadi syarat yang pertama al-um mendapatkan bagian as-sulus, syarat yang pertama yaitu ada faqir waris. Kemudian yang kedua berbilang saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Kemudian yang berikutnya al-ab sudah, al-jad sudah, al-um sudah, al-jad sudah. Yang kelima siapa? Bintul ibni faqir mendapatkan bagian as-sulus, syarat yaitu bersamanya ada anak perempuan kandung satu orang, maka bintul ibni fa'asal mendapatkan bagian as-sulus. Kemudian yang berikutnya siapa? Al-uhud bil'ab fa'asal mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat bersamanya ada satu orang saudara perempuan sekandung, ada al-ukhtus syaqiqah, maka al-ukhud bi'ab fa'akhtar mendapatkan bagian as-sulus. Dan mulai tanda-tanda. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya al-akh atau al-ukhud bil-um. Ingatkan kalau dia satu orang saudara yang seibu laki-laki, atau satu orang saudara perempuan yang seibu satu orang, maka mendapatkan bagian as-sulus. Tapi kalau sudah berbilang sudah dua atau lebih, maka bagiannya berapa? As-sulus. Nah ini al-akh lil-um atau al-ukhud lil-um mendapatkan bagian as-sulus dengan syarat yaitu tidak ada as-sulus lakarun, tidak ada faqir waris. Siapa as-sulus lakarun? Al-Jad wa'id ala al-Faqir waris ya kan? Al-Ibnu, Ibnu Ibni wa'id sama. Kemudian Al-Bintu, Ibnu Ibni wa'id sama. Allahu'ala bis-sawab.